Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'da, hadratal mukhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, wa nahusu bidikri al-karim ibnil karim, Kiai Abdul Wafi Soleh, pengasuh Pondok Pesantren Riyadhus Shalihin Sumber Kelidung, Guru Abdinah. Sesangatan abdan kaulah muljaki. Bajukan dek selerana si mulja eki kento Bapak Suyit. Sekeluarga sesangatan kula hormatin. Bajukan dek setajana para oncengan sesami mulja tuar muljaki Gusti Allah. Langkong-langkong dak selera simuljah moko simul auqat. Sampun paribak to dak ten kaulah. Matur moko sedaya dadi amal ibadah sesae dak junapan Allah Taala. Ben juga tak lepah dak ka kemantan se dua se berbahagia engke kento ananda Muhammad Muslih kelaban ananda khairun nisa. Kemantan se bahagia kento cuma kemantan kabin. Bada kemantan sosa kiai, bada kemantan sonat, ada kemantan sosa aja. Mau neng kiai, engki gue dalam buat sonat nangis kada. Tadi sosa nulis kemantan sonat ni. Sebaling bahagia ni kemantan kah, kabin seneng sampai bada ngocak kenton rokok. Kiai mesti bantai nanyar menyewa kentok mencan gue lepakun bacang. Sebelum mengiring sarang-sarang moci syukur alhamdulillah. Hirabbil sholatullah wa salamuhu matur muka katur da baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelaban pematur Allahumma sholala Muhammad. Talakong pertama dan gula nyon sepora sebanyak da ka Pak Suyit khususnya. Si nomor dua da ka para oncengan. Dan gula mangken niki posisi gula mangken nika payah. Anapa kiai? Karena dan gula mangken ki mungkin sarin tapi sekejap sar. Soalnya malam dan gula toron dari Madura depak ke pondok, pondok dan kaulah pondok pesantren Riyadhus Shalihin Sumber Kelidung ni kan setengah empat tedung sekejap beradan solat gunte tedung apa boleh tempelin serang kiai pakon sarapan, mari sarapan langsung berangkat lah tadi dari kantor dan gula langsung ke Sampang mari ke Torjun yang abdin pun tak yonjang serang guru dan gula abdin tak berangkat tak mampu badan. Tapi matur muka sedaya oleh barokan pondok pesantren Riyadhus Shalihin, oleh barokan masyaih kerpangan masyaih Sumber Kelidung dan gula ajunan sedaya paling sehat sedaya. Amin Allahumma. Amin. Pon. Karena dan gula pon ajan cidak dan guru dan gula kentoh bisa datang gula datang. Tapi gula mau tak datang takut di otang. Setong di otang ke guru, nomor dua di otang ke Pak Suyit. Ah, tapi makin gula pon dapat berarti gula tadi otang. Kul kero kari Pak Suyit sedih otang ke gula. Begelu. Sampian pikir mandeman ya. Oh, berarti Kiai Abu Nawah ini minta sangor ya. Enjak kau tak minta sangor. Mun beda Kiai Yonceng minta sangor sekian. Haram hukum. Haram. Yang lebih haram boleh Pak Suyit ngonceng gula. Tak nyanguin. Lebih haram jadi. Saya kan dari Surabaya kan jauh. Nyampe sini kan bawa mobil. Mampir pom bensin kan beli. Kalau saya tidak disangoni kan rugi. Kalau saya rugi kan nanti pulang dimarahi istri. Kalau istri saya marah terus kan nanti yang saya takutkan pergi. Kalau istri saya pergi kan aku susah cari lagi. Agak aja. Tak langkong. Iya pun pada bitang bini pun tak bedah. Kan aku rugi dua kali. Tak langkong, agak aja. Maksud tak apa?
Pak penapa baik dan kula sareng ajunan menabi asam aja kangkui kebagusan perkara setak maksiat dekat ka Gusti Allah nika wajib dan kula nepaten janji. Ana apa pol al wa'du dainun, janji kento adalah utang. Keng on urusan kemaksiatan sampean asam aja sampean tak datang malah oleh ganjaran. Ramalah tak wajib datang sampean. Kek, mayu kek deki malam. Anu apa? Mayu entar gedung tongo. Apa? Mencok rokok mayu. Oh iyalah, kol berapa? Kol belu umpama. Tapi saya semaja ni kepah tak datang di kol belu, tak masalah. Lama-lama oleh ganjaran. Arab pola nikah urusan maksiat dak ka Gusti Allah. Teng mun urusan amar makruf nahi mungkar, wajib sampean rampu. Sampean nyojeng dan make bisa ojeng hadir copok gula, sampean ngadiri walimatul urus. Tak datang dosa sampean. Kecuali sampean diutur lakar utur syar'i. Ngatraki binin sake, ngatraki anan sake, atau buat sampean tempat ketemu butuh numpah mana. Kayak ketemu butuh nabi ini neng tanang, pun kerana neng tanang wajib hadir kan. Eh kamu, eh bom kong dua, entang neng tojo je hadir tidak apa apa je. Ini utur syar'i nya mana? Eki eki. Pun pertama nikah dan gula nyuwun seborah. Anak apa boleh anak saya nomor dua gula nyuwun seborah boleh karena gula beniring alim. Napa boleh alamah buten. Kula meniki ae napa boleh ulama. Keng karaten kula bisa yonceng kebodok ke timur ke Jaga Laut setong karena ridon Allah. Seutama karena ten kula oleh barokah napa duk, oleh barokah guru, oleh barokah ring sepo. Tak langkong. Pak alemin oreng ah, mon tak le barokah guru, tak le barokah kiai, tak le barokah ring sepo. Puh. Ongkur. Ibarat taki oreng gedeng keng tak kelambian. Sapa seteruah. Berarti gila. Tidak masih tak geteng. Orang kelabin geteng gege pahwau narok. Oh Masya Allah. Ternyata dilihat jauh-jauh. Kayak seperti hitam-hitam manis ya. Tinggal manis ya langgar itu langgar dong. Mau tahu burin soplukan. Rasulullah Muhammad. Pon. Gula makin tormator dek kajunan pak. Setong baik tahu sahabat nyak gula ngaji gula. Gula lagi bayar juga. Yang penting gula makin ngaji sekonehi. Sebelum ngaji gula tanya ke sampean. Sampean ini kan niat tera pengajian apa ter ngaji? Hah? Ngaji ki? Ah bagus. Mau niat ngaji ni kan insyaallah oleh maufirah dari Allah taala. Amin. Badak langkong soalan niat ni kan tergantung niat tah. Badan lambak ni kan baktona Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam is hijrah. Hijrah dak Madinah. Mau niat tah hijrah ke Madinah nyari bini oleh bini. Mau niat tah hijrah dari Mekah ke Madinah ni kan nyari pese oleh pese. Muniyata hijrah dari Mekah ke Madinah nikah ngiring berjuang sareng Rasulullah insyaallah saya tersahid. Amin Allahumma. Lete sampean mun niat ngaji ganto insyaallah oleh pangapurai pun Allah Subhanahu wa taala. Soalnya mun niat nika mun tak cocok non padan orang tar kejeding. Mun orang niat tar mandi tentu tar kejeding, tapi mun orang tar kejeding belum tentu mandi. Padan orang tar songai niat tar mandi, insya Allah mandi songai, pleman bersih. Tapi mau orang tar ke songai belum tentu mandi. Dan kadang tar nyongok orang mandi. Arah mau sedih badar, arah lempo, nak arah. Mari-mari mandi langsung kosai. Lah lempo, mulos. Wak di temor koros, koros ker-ker. Ah, aja pun tar mandi, tar songai, tar nyongok orang mandi. Jadi sampean mau tar anak kantor niat ngaji, insya Allah oleh pangapurai pun Allah Ta'ala. Keng mun antara pengajian dan ada guru antar au omong. Lah nikah petepak niat ki sampean bedo pengajian napa bedo walimatul urus napa dari Roma sampean niat ngaji. Mun niat ngaji setengkak demi setengkak, setengkak demi setengkak sita jo oleh ganjaran dari Allah taala. Masyaallah, buat malaikat rito lembeng ekebar ni kakui orang ajalan lebet. Ekebar lebet lebet lan jalan orang antara ngaji. Nikah tong gula maca hadis, hadisnya Kanjeng Nabi. Hadis ni kebanyak tretan. Hadis ni kan beda nama hadis kursi, beda hadis kauli, beda hadis fi'li, beda hadis takriri. Mun hadis kursi ni kenapa kiai? Hadis kursi ni kah dawuh Allah langsung dak Gusti Kanjeng Nabi. Mun hadis kauli ni kah hadis saya dawuh lagi sareng Gusti Kanjeng Nabi. Mun hadis fi'li ni kah sesuatu yang dikerjakan oleh Kanjeng Nabi. Mun hadis takriri ni kah te'e pakon, te'e soro sareng Kanjeng Nabi, keng te'e larang. Contohnya saya lah, sahabat Ansor, waktu rabunah Gusti Kanjeng Nabi dari Mekah ke Madinah, sahabat Ansor neku terbang. Tola al-badaru alaina, bersih ngalak daun korma,
Dorin perakah menyambut Gusti Kanjeng Nabi. Nek kate pakon tak pernah lakonin sareng Kanjeng Nabi, keng te larang. Nyaman hadis takriri. Mangken bedah aliran sebek tak pati tepak dia. Orang nabu terbang bit anjan. Oleh Kanjeng Nabi tak teman nabu terbang. Masih tarop orang Kanjeng Nabi tak teman madek tarop. Masih mik Kanjeng Nabi tak teman gue mik. Gebengi. Keng gue lesro abidato tak gue mik sepo orang nak. Mulia kok mulia. Oh tebang kok peran deki. Begelur gelur. Jauh orang seberang bit, ah, mau ngomong bit, ah, ni kadolan lah, mau ngomong dolan lah, finar, le, mau panah neraka kapi, dek emak areng penabungan bit meninjur ya, neraka kapi bit, ah, ni kapi, tarop bit, ah, kuade bit, ah, ya jauh celing kuade, jauh celing tarop, pak, celing esena majlis ilmi, sambian nyat ngaji, gula ngaji, ah, ni kadolabul ilmi faridotun, ala kulli muslimin wal muslimat, wajib malah kau mengaji, engki, pak na, apa ni mau celing bedah, kadang kelerok. Dan kadang orang yang gedeng. Kaya apa yang lagi gedeng? Mereka tak tanggung jawab. Kayaknya kayak nanti melonong. Apa? Belajar rang-rang tokolan kerep. Berarti kenapa masih tak lagi bedeng? Begeluk, begeluk. Orang bini di dua perasaan. Masalah, ya kayak di ngakis. Orang bini di dua perasaan. Orang bini yang belanjain melonong. Kayak tak tahu mana, geluk. Pah ngocak sebini. Polangku sang kuwi nok keteran ya. Pakanin melolo tak tahu gelu. Wah. Nggih, nggih. Reng bini gelu melolo tak tahu mane belanjain. Pak ngocak sebini, mak orang kro gairen jerenan. Wah. Pak melolo tak tahu pakanin ya. Jadi reng lake re waji ablanjain dohir kelaban beten. Mangken ni ke khairun nisa ni ketergantung. Muhammad musleh masuk neraka masuk surga pancen musleh. Ngakan tak ngakan pancen musleh. Secara syariat areng sepo makin dak ke musleh benda ke Indonesia meskipun tak apa ring ada eren tak dusah ni ketanggung jawab musleh pun saban orang walau ngocak kobil tu nikah ha wa taswijah bi mahril madkur masyaallah tanggung jawab penuh tuhir batin engki baca gong karo macotot melolo karo macotot melolo bedus benter bongkuan ya saya enggak jaga. Reng bini jauh sampai tak kodungan. Bersama orang sebanyak. Maksudnya apa ya? Tak langkong. Sapan orang yang satu dek Kanjeng Nabi. Nikah sunnati. Nikah ni kesunan Kanjeng Nabi. Lampai pun Kanjeng Nabi. Berarti kudu bisa menikah nikah. Mengikuti syariat Islam. Nikah berarti atorok dek Gusti Kanjeng Nabi. Mun atorok dek Gusti Kanjeng Nabi. Selamat pak. Selamat. Muslim bilan bi khairun nisa. Ini kita akad nikah. Haram kebir. Haram. Keng mun mangken halal pun. Lala halal le ganjaran. Muslim tepet-tepan. Mak repa tak bi khairun nisa ting ne umpama sebolo aje sebolo kejar sebolo aku tanang du bolo ada ya ha ada du bolo aje du bolo aje apa le pas perkes segami mbok ganjaran melolo jadi kok sampai aja ile wong kuan ganjaran to nyom dai telo bolo nyom pepe pak bolo elong sebitak merkes kiai bos petole mak seperkesan ya au le mun tanang dua to sekat au mun bakarep ya oh bitong dibi tanorok merkes kok suruh mitong din apa torot la sallallahu Muhammad kunjaran walol apa boleh khairun nisa ni kan niat hormat kareng lake adon pratin bau narok oh muslim datang alako assalamualaikum waalaikumsalam datang kak iya le bau narok oh masyaallah di jauhan muslim langsung angkrono cokir gua apa artinya cokir cocok mikir tapi mon bini nabo ya Allah datang alakoh obuk ngali bu nebu aduh lek air kerekan deui cetotan masyaallah baun balsembinya angin lala kelambin beda bebek kepet tinggal salam nak ketelak kelencap nah baun bae aduh mosle di jauh anak rono kiye keng nyak ngak jam kekok petok kekok betak langkong tak langkong bu ibu aja sing di kaki por ya. Mereng bini bawon pai, pas reng laki sampai ngocak krono petok, semua orang sebanyak. Reng laki ulah kadung petok, tangki to. Oh, masya Allah, sotok tak nyono, ya haram deh. Jala petok, lapa kaje nyotok, jala petok tak nyono. Jadi kadung sepetok nyater, sengater nyono, sepetok cecer luar. Masya Allah, la sallallahu Muhammad. Jauh tengalain ese, jauh tengalain beden, jauh tengalain ese, nareng laki genteng penting, tapi saya tanggung jawab tuhir batin, jasmani dan roh, hani sanik, kanon. Orang bini rak tin ribet dah kun korok.
gede. Kaya apa yang bini radin? Untak soleha, tak toat ke selake. Tak bisa aja gebi kang kang kui selake. Bemun jan-jan kita pro farjina, mosoi kebala bahasa matur dah. Ya pikang jadi lah. Betalang kau datang-datang yang bini saya soleha ni saya tong toat ke selake. Nomor dua, meseneng ke selake. Nomor telo, talang kau aja ge tunjan selake. Nomor empat, aja ge anan selake. Nomor lima, aja ge bikang kang kui selake. Ini kedetan dan orang soleha. Kebaya peretin pun tak bisa aja ge. Napa bodoh ya? Bodoh. Dong kadong reng bini tina alaku antun ke sorba aja bikin selake sebulan. Budi alake. Bodoh tak bodoh? Ba orangnya datang. Benjak pun datang selalu dan antor kau babi kawan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum. Kimon bisa ratin torso leha. Engki-engki. Jadi ngalain beda ni kelero. Dompet beda roh. Cak tergiur sampean ke dompet mapan. Cak tergiur. Mengkoro esen teh pote. 2000-an jadi. Tina masih dompet tak pate mapan. Kor esen rami. Amira. Ini keluar biasa. Makin sampean orang meninju. Tak masalah orang meninju. Kor aten Mekah madi. Dina, mohon bisa. Ya, orang yang Mekah, Medina, aten yang Mekah, Medina. Maksudnya apa? Tak langkong. Jadi kadang-kadang makin banyak orang yang aku agama Islam tak bejeng ni banyak. Engki-engki. Kau mohon pada HP amunyi. Abu, tak langkong seorang sebanyak. Tuli berangkat kalah. Siapa sih telefonnya? Etembelin sereng Allah. Etelpon sereng Allah tak berangkat. Banyak tak banyak. Bon. Ngereng gue lebih sampean tinggal masih reng maninju tapi aten Mekah madi Madinah cinta dek Allah, cinta dek Rasulullah, cinta dek perintah pon Allah, cinta dek kesunai pon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Napa boleh beda? Oh benayu. Iya padalah. Masih benayu maninju berabung nanti tak apa-apa. Orang Tegalan tak masalah kor aten Mekah Madinah. Thank you. Itu potongan, aduh aja kerap potongan. Songkon polan jeleng tak masalah. Seperti ngatain po, pote. Kayak apa songkon pote mau ngatain belak pro. Bodoh kan tuh? Banyak. Orangnya datang. Hah? Datang. Kelambian apa? Siapa ngucap pote? Jadi kok kelambian pote lah. Tangki aja kelambian pote ini yang geremak. Kok semalain kok masih perdebe? Marah apa gena? Gelur. Lalu selala Muhammad. Intinya gue lebih sampai ngereng pemapan luar juga pemapan dalam. Tak lah kong imun bisa, imun bisa mapan luar, mapan dalam. Kotang loh, beda. Kotang beda. Kayak apa kotang nyep-nyep? Mengkero esen gak perlu bukan tes repo. Eta gue ada remah. Ini masih kotang tak wate mapan, terlalu perlu oleh mae buan nontong wan. Tak apa-apa aja. Seperti ngokor terlalu perlu belu. Haram ngono. Pak-bapak ngocak, masuk Pak Eko gara yo. Panggrem gara koe koan. Assalamualaikum Muhammad. On. Debun Kanjeng Nabi senika. Mun sampean on yang terus lagi kemarin ki. Nenek kene insyaallah mun tak salah nenek kita perhiatus solihin. Debun Kanjeng Nabi senika. Inna lillahi terus lagi. Mati aja mati ya. Jadi debun Gusti Allah jadi ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi pengumuman di mati aja ya. Ulangin. Pikir-pikir boleh. Ulangin. Innalillahi. Tahun ning seneng. Bon gede merang. Innalillahi malaikatan. Iya lah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi malaikatan yatufuna fitturuf yaltamisuna ahlan zikri. Gusti Allah ini kan diipan berempan malaikat, banyak malaikat epotoron bi Allah ini ben hari ben malam 24 jam. Epotoron mulai dari masyriqil ardi ila maghribiha, mulai dari ujung timur sampai ujung barat epotoron kapi. Ana apa polan wa inna rabbaka labir mirsad. Napa labir mirsot nika? Neneng kitab tafsir jelalain yang terangaki labir mirsot nika yarsudu kulla amalil ibad. Gusti Allah nika sedaya manusia dalam dunia nika teropong serang Gusti Allah. Teropong. Nyoro malaikat mulai dari timur sampai ke barat.
Angkep mulai diborok lah kadek lah. Diborok dari Surabaya. Etropong. Apa boleh saya lakonin ring Surabaya. Orang Sidoarjo. Daerah kayak Bunawas. Oh, etropong. Ternyata Surabaya bodoh Istighosa Akbar. Istighosa Akbar, sholawatun, pengasihun. Bu pimpin sering kayak Bunawas. Wah, oh, gagah. Etropong. Dek temor Mas Uruan. Dek temor Mas Uruan. Terus dek Pak Perpolinggo kir baru. Tering bodoh orang laki bini alung polong. Bodoh saat nyanyi tas pentas. Bodoh senapu gendang. Bodoh senapu gitar. Ternyata orkes. Rungu suara nih kendang tun mbokmu. Etropong kepi bini malaikat. Etropong. Dopak dok temor terus. Daerah malasan. Dok bodoh. Bodoh yang naga aja. Alar alar le. Wah etropong gini aja macam-macam. Etropong, etropong. Etropong. Dok lau. Dok pak ke pasar nong tong. Dok buruk. Dok buruk. Dok lau. Bodoh perapatan. Dok buruk. Compor Pak Suyin. Jangan malaikat. Mau bodoh seker seker monyin salon. Saya etropong kado. Sak pidato. Siapa pidato dok kena ini. Jangan bahasa Indonesia nya tu. Siapakah gerangan? Wah. Jangan maturan. Siapakah dia ada ya dok. Mun gerangan maturah. Jakala. Gerangnya long dia. Acen jadi acen. Siapa kah gerangan? Etropong ada, sapi datu. Bu, ternyata ke Bunawas. Santrena ke Petrus Soleh. Sumur Glidung. Baik. Etropong ada. Mun sapi datu menyesatkan umat. Masih ke Bunawas, etongar kada. Bapak gelak kakek. Seneng ya mun bedengkok, bedengkia etongar ya. Naudzubillahi min dalik dah iya dah gelak. Jepan kerema kada. Mentalang kong tak. Etropong. Mars nikah malaikat matur dah Gusti Allah. Qad wajadnahum ya Rob. Gula pun mangki orang along polong. Nenjadin Pak Suyid. Mengadakan wali matul urus. Pangerem doa dah bengkesoh bengkesepona. Campun set jauh di dalam kubur. Perang orang di dalam kubur nih ya Rob. Maja seuka ya Rob. Apa balas orang salong polong. Saya ingat doa keajunan. Semaca Quran. Maca sholawat. Ngajian. Majlis ilmi. Baca seuka ya Rob, apa balasnya ya Rob? Qad ghafartu lahum, dhabun Allah. Qad ghafartu lahum, aku sabora orang ini kasih aja. Amin Allahumma, amin Allahumma. Jadi sampai nolong bolong ikan teh pengajian oleh pangapurai pun Allah Taala. Amin Allahumma. Eman kaman, mun gue lagi meduk lambe, mun beda fiil mati, ya dek beda kode. Ini kali tahkik, Allah Ta'ain main deh. Ongkuan nih. Ongku-ongku bakal sepora sareng Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Betah langkong ya Rob. Dan kadang masih siang-siang pak bapak masih tar pengajian. Dan kadang masih nonduk ya Rob. Nonduk, nonduk, nonduk. Geger, geger, ngelapak, ngelapak. Jaila ya Rob. Katin apa model mau katika itu ya Rob. Keluar dari Roma niat tar ngaji ke kantor panggunan. Allah adabu. La yusto jelisuhum. Tak bakal pecelaka orang yang sejuk tojuk di majlis ilmi. Tak bakal celaka orang yang sejuk tojuk di majlis zikir. Alhamdulillah. Tukang syuting ya Rob. Padah. Tak celaka. Kau siapa telat boleh. Telat boleh celaka. Gila bila. Celaka apa? Tak tangga boleh. Iya ini ada tak sejam. Tukang syuting kudu datang. Kena yang geremak bidapit. Betah langkong. Kullu bani Adam khata. Setiap nak foto Nabi Adam ni ke lopot. Bangkan dengan setetih. Engki bengki. Engki bengki. Betah langkong masih kiai. Boh. Kuat megawat polan kiai. Macam-macam. Ki polan yojang reng soki kol belu. Datang kol setengah belu. Polan yojang reng melarat. Yojang kol belu. Datang kol 11. Telepon sampai melepul satu lokali. Tak burabu. Jadi kayak tak tepak jadinya. Wajah pada saya lopot kia tu, kia kia. Mula orang tani kia, baca wat megawat masih tani. Mon galeng tetangga semeter pakai setengah meter lah, macam macam. Aji tu kangmar pasti nyaman jere. Melebar tegal tipi tegal orang pecope. Aji tahu leh jere. Enggak ngas tete, bade orang datang. Ngalian galeng tetangga bade. Bawa orang yang datang, datang. Kelampian apa? Engkau capot teh boleh. Bemak eros terus akhir ya. Allahu Akbar. Pengas tete orang ngodik. Lagi begi. Pengas tete. Mun gula dagang ya. Ba masih lah dagang bisa lopot ki ya. Ya dan kadang kita ada nabar ke bila-bila nabar. Bada jadi. Bama gila kapi bada tak.
banyak boleh. Orangnya datang. Kelebihan apa? Pote boleh gua. Pebiar gua beda-beda. Teh potehan melolong. Allahu Akbar. Mun gula lakon nokang ya, bawa masih tokang, macam-macam, cewat megawat, pada, pada. Mun kadung tempat kasih lopot, lopot kia. Semua aja nak tokang lakon kol belu, dapat kekenangan kol belu tengah. Yang tak langsung alako, kerek-kerek cetok, cetok kerek, bawa dengar setengah jam. Mari ngerek cetok kelak gereji, gereji ni kekir. Setengah jam dia. Mari bidabit, anu apa nak? Bedana lulur, apa nak? Palungan dia. Ah, palungan tak apa, protek-tek, kebodok ketemu. Masya Allah, semua aja nak kol belu, kol sebelas kun ala, alako. Ah, ini kah korupsi telojem, maling kia jereh. Kaya nggak ada pegan lah. Kaya pengki, saya nggak ngastete, ngastete. Masih orang ahli ibadah ngastete. Mun banyak orang husu apa jom? Allahu Akbar. Usolli fardhu. Ya Allah, usolli. Allahu Akbar. Ya Allah, usolli. Mun banyak orang. Allah, Allahu Akbar. Ya Allah, usolli fardhu. Allah, ya Allah, usolli. Allahu Akbar. Kabir walhamdulillah kasira wa subhanallah. Ya Allah, astagfirullah. Usolli. Liu sulian malolo tasalnya nyam-nyam betah nyorot tu tekak tarjebong kong aja. Tak toman dia liu sulian. Mun tak ada orang, masyaallah bi tibian. Lawak bar, lawak bar. Assalamualaikum, assalamualaikum. Ah, saya ngaji masih tukang ahli ibadah, tak tep, tak tep. Ngastete, ngastete. Gula tukang sedekah, kiai. Budak masjid nyobong gula. Madrasah nyobong. Budak embung jalan becek nyobong. Tapi waktu nak nyobong masjid, walau nyobong 500 ribu, sedurato ribu bi durato sekat iu memaki, 500 ribu tak iu memaki. Sungguh memaki yang be. Eh, kakir kurang ajar. Marah apa mak kurang ajar kak? Bengkok dia nyobong 500. Masih iu memaki bi kaki mesi dua sekat dua bi satu. Engkau mati iu memaki. Be, tak tahu dikit reng-reng. Cok mokok nyobong 500. Dah, nikah. Jadi orang ahli sedekah, kontroi kau cari orang dermawan, orang lembe, lebih lemah masuk neraka gak ada. Paham tak paham? Jelas tak jelas? Makan ngas teteh, ngas teteh. Tak kemantan anyar, tak kemantan laju, ngas teteh. Ini kenyetel lagi enggak nih? Enggak nikah. Lir ilir, lir ilir, tandure wesumilir tak ijo. Tak sangka ke, bocah angon, penek no, nyo penek no, kanggo basuh, terus lagi. Toto iro, kumitir pada entindir kanto mono, lumatono kanto sepo mengkosore, mumpung padang rembulane, mumpung jembar halanane. Masalah kadang-kadang masalah lir-ilir ya ba lara. La ilaha illallah ya ba dulelo. Jaja binin ngandung cek setelah lagi imang temang. Merinding aki keng palotan lema. Baik terus aki lah tak apa-apa. San misan cek ragu je lah. Ayo. Merinding aki keng palotan lema. Maju. Ada remak ada. Telko bila keng penang pelotang.
keding aki teretan bule sebenyak niko bule kengan imang anak ko mantang nang penangan keng malon balonan malemar sale keng cengat pelotan mayuni mang tangale kala launa male asa kenganian anak ko mantan mari bidabit Pak Suyet oke puni keng sombong tretan keng niat jaman grema ngaran mesengga lamun bini ngandung cak setelen dan beden ki apa boleh kita koni anan lahir dekik pah nyowo jorong serau muduk tak gelam, serau ngaji tak gelam, sosah tak sosah sosah tretan ku lebih sampian ni kamu lemate buto anak saya oleh sebisa dua aki mengki mengki makan mengki mun jaman pun milenial jaman pun taruh karuan ngiring ku lebih sampian ni ngastete di anak mari pengaji sabuk ke produk dan gulere sumber gelidung tak masalah umpaman sampian tak share ke produk sumber gelidung ngiring kesokan ini yang derma intinya sabar kepada dukot rambut dari gula ajunan insyaallah tanggung jawab gue lebih sampean sebagai reng sepo setong nyamain anan pemapan dua paringin deeran si halal telok paringin pendidikan engki-engki empat belajarin olahraga berenang lima nyari aki cuduk ini kan reng sepo hak reng sepo dan ini kamu selestari pun sampai aki dek anak orang sepo tak durhaka dek anak empon gugur kewajiban engki-engki pun gue lebih sampai sebagai yang sepo sampai tak mengaji anak, anak tahu nih sholat, anak tahu nih kohokom sholat, anak tahu nih ngaji, anak tahu nih halal haram, sampai yang setanggung jawab. Umpaman sampai yang tadi orang yang soleh, ahli ibadah, bagus dah Allah, bagus dah kepada manusia sana. Keng anak-anak tak tadi anak saya soleh, tak pengaji, tak pengunduk di sampean. Sampean masuk surga, anak masuk neraka, teret sampean ke neraka. Naudu, atraki cak kerok-kerok sumber kelidung, semak nih kak. Betul langkong, emak gue lambak. Mak gula, gula nak yatim. Mak gula ni bilan ngirim ni orang perabungan, orang meninju bilan tak nampak ada motor, nampak alin bila. Dari berbulu kasar dok teh. Mau esok on senyaman beras, tabak ni kepek. Bilan cakap, makin masya Allah pak bi anak pada tak genan. Apa tak sangka mengutuk anak, anak aduh tebasan neng teh motuk. Engki engki, mula katulan kare kastan nak, leh ni kan. Kamu kiai nyambung amun gula lemate. Setong di antara ida mata ibnu Adam ing koto ah amaluhu. Nah kalian nak boten Nabi Adam peke amalah. Nah kalian nak boten Nabi Adam saya tepeke amalah. Kecuali telok parkar. Napa kita ngeh? Coda kau jari ya. Dua ilmu manfaat. Telok anak soleh saya bisa tu aki. Bisa tu ada di dimah pun anak teh mengontuk, teh pengaji. Cara nak tahlil tak tahu. Cara nak doa tak tahu. Cara ngaji tak tahu. Dah langkong sebaran sosial. Bengki-bengki. Makan dari mela dari kain tunggu lemator dan kajuna. Mulai dari pertama, mulai dari kebayi pondasi ibarat terhina. Pemapan, mulai dari lem kandungan. Ya. Pemapan, melahir, coer, nyamain kan segala anak pemapan. Jangan lah saya nyaman TV. Siapa nyaman anak anak? Asyaitoni, baca macam-macam setan jadi setan. Asyaitoni, celoknya siapa? Toni, baca setan jadi lah. Tanya ke kiai, tanya ke kiai ini nyaman semapan apa? Dia dengar ada orang yang mau nyamain anak, kalau nyamain TV mau Senin, Senima mau Laki, Senimo mau Selasa, Sulastri, Sulasmi mau Rebu, Punati, Punawi, Punaden, Buni berarti dengar ada yang nyamain aja mau Kemis, Misnaya, Misnati, Misti, Misna, Mistar, Misnawer, Misnaya mau Jumat, Jumati, Jumaya, Jupri mau Sabto, Satu Pon, Satu Mi berarti boleh bergaya, jangan orang Benayu bulan lahir hari Senin pon bulan Juni pas nyamain Johnny Ponson wat megawat nyamain Johnny siapa nyaman gak kecong? Johnny mau nyama Johnny re nyelok bapan kutu papa nyelok eman kutu mama papa mau nyelok papa lah kon kutu tepa kantor deh iya kabupaten Jakarta deh nyaman Johnny Johnny papa kemana? Ngarik mama kemana? Buang celatung kita cocok je, monggo nyamain pemapan. Araba bola nak, araba bola nak. Dalam kong Allah kan padu ngajanji. Bekal yang tak serang Allah terjeda. Saya rasa itu, saya rasa boy orang seiman bensendi ilmu nak gusteh. Allah yarfa illahul ladina amanu minkum
minkum saking sira kabeh dari ajunan sedaya. Jek kebetir sampean meskipun orang benayu mun Allah kesokan ngangkat derajat. Sapa selangalangan. Engki-engki. Karena sedaya nek entonon, sedaya nek kehendak Allah, kekesokan Allah Subhanahu wa taala. Contoh, makin mun tak percaya sampean mun kesokan Allah. Neneng ibadah dan kula ajunan nika bade nyaman bulu. Bade nyaman bu bulu. Mun neneng esera, bulun cetak nyaman oh. Mau neneng atas makrifat nyaman A. Ya dan makrifat nyaman bulu ke. Neneng ilmu elong nyaman bulun E. Neneng atas bibir nyaman so. Beban cangkem nyaman jeng. Neneng ede de nyaman bulun de. Beban BKP nyaman bulun BKP. Neneng isok nyaman bulun so. Boleh stong boleh. Bulun bulu. Kok tahu kadang kita tak tahu nyaman jadi. Baca suruh suruh kader dengan. Maksudnya apa kiai? Ini ke Allah sudah jadi ngatur. Ini kamu tak percaya sampai di antar. Depada bulu, depada tombu ya atas kole. Arapa lanjeng mata pada. Ayo. Saya nyama alis mulai lahir sampai mati. Tentak lanjeng. Egi. Saya nyama bulu kecok mulai lahir sampai mati. Tentak lanjeng. Bayangkan, bayangkan. Bahbi Allah ini kita yator. Jadi langit bumi ben esen kepingat sengator Allah termasuk bulu nih. Bayangkan lebih sampan nan bulu sebagai betul dan bulu ajunan. Pelancong kepingat obuk bi Allah. Ayo, obuk ni muntah cokor sampai 2 tahun boh semeter toh semeter haram di semeter. Ayo pas sampan di bulu nelong bareng bi obuk. Lancang bulu nelong 2 meter. Ayo, mon kres pada ada masa awas enggak kemar. Lo ni kan, ni kan. Parangin marip pada bulu kejar. Yator bi Allah. Allah sengator. Nikmat juga nih. Bayangkan di bulu kecil sampai 2 tahun sampai tak nyokor tandi besi ketok bi kunteng tandi melesile tandi ketok bi cadek. Ayo bulu kecil sampai 2 meter ayo dari masa gedup sampai lho nikah nikah Allah sudah jengat ini satu bukti bahwasanya semua itu kehendak Allah daripada tunggu kole arap pelanjeng mata abur muntai keng yator guste kadang nikah nikmat yang luar biasa keng sampai tak sang rasa aki nyama bulu tanang bulu soko ya tak lanjut. Saya bisa lanjang ni kalau bulun obu, bulun songot, bulun nah jenggu, saya gempang ketok kena. Engki-engki, bulun bulu je, tak lanjang je, tak lanjang je. Lejak cokor setahun, ku keluar kerap lek keret dalam je. Engki-engki, lah ni kan nikmat ni kan yang dengar tak saya rasa aki sampean. Maka Allah ada bu, siapa orang yang menghitung nikmat Allah tak bisa. Wa in ta'uddu nikmat Allahi la tuhsuha, tak bisa menghitung nikmat Allah, tak bisa je. Sampai Allah ada bu fabi ayya la rabbikum atukadziban. Nikmat yang mana yang kudustakan? Untuk lebih sampai dusta kepada nikmat Allah. Terus nikmat yang mana? Tak usah sampai ke Roma ternyata, tak usah ke sepeda motor. Kan bulu ben nikmat. Ayo bayangkan bulu pah pelancong bareng ayo. Bes gerembis sampean. Engki-engki. Mau tahu ketangkep dia aja lah. Eh kanon. Ani ke kengule te sampean masalah. Saya paling terpenting mulai nikmat sater. Oning nikmat sater sampean. Betau ning tijak sakasa. Nendang jak nyingrani. Nikmat sater nikmat yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa sih totop kebohongan ketusah kula ajunan sadaja. Sampean mangkene cilinga kicik gawat aja gagana. Kene boleh ne totop tusan bi Allah sampean. Mun pahe padang tusan sampean be todus nebu terbang haram iya. Topan ngicok kocokan ben. Topan ngicok bagaja topan ben. Oh menesen kepisah lopot. Eng kita langkau. Kula nika mangkene surbanan juban gagah bidato be padet bi dosa kok. Jauh saking tang tuh saya padang takok kok sapi dah tuah. Budin ya pai kok. Engki. Ini kan nikmat juga banyak nikmat Allah. Makan gue bisa main. Ayo kau pinter asokor, cara nasokor. Lakonin perintah Allah, jauhin larangan Allah. Sampai Gusti Kanjeng Nabi ada buat dalam Al Quran. Kul kebala Muhammad, kebala. Saban orang yang cinta dengan Allah, serotoat ke kaki. Gue lebih sampai aroma secinta dengan Allah, pakon to'at dengan Gusti Kanjeng Nabi. Ben sahaban seorang yang satoro dengan Kanjeng Nabi, ngelakonin perintahan Allah, aja wakil larang Allah, Allah bakal cinta dengan orang nikah. Ben orang nikah saja bakal oleh maufiro dari Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Tong ontong menosah, orang ini mau sampai oleh pangapurai pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dunia sampai akhirat. Pun intinya ngaji makin nikah, gue lebih sampai ngiring peseneng, dengan majelis dikir ki. Peseneng nang majelis sholawat, peseneng nang majelis ilmi, peseneng ke masjid, peseneng ke pondok pesantren, peseneng ke musala, peseneng de ke bagusan-bagusan. Insyaallah sedaya badan nilai ibadah dari Gusti Allah. Talang kok gue bisa pen sedaya bakal lama mate, mangkan kok pen de kelapa mate. Ba arep mak gelek suruh sungkok kiai, kok kiai. Pikir mandek man ya.
kok pedang kelapateh ayo abajeng gaya sanguna mate pikirnya sampean kok pedang kelapateh cangkar kok cangkar cangkar torkobi kok bani kajari jadi beni jadi ya kok pedang kelapateh ayo abajeng gaya sanguna mate ngki-ngki ayo lakonin perkara ibadah sesae mantan muka sampean sedajen di pangkat derajat husnul khotimah keluarga sedajen keluarga jadi keluarga sebarokah di anak soleh ban soleha sekerat tudak kagusti Allah saya cintain sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Sekentoh pematuan dan kula, benda lawa pada tak langkong kebuduan dan kula, benda benda kentoh semata-mata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kalau ada sumur di ladang, bolehlah saya menumpang mandi, mun sampean mengomong nambi ulagi korang, ayo ngundang lagi. Benih keng patah berpromosi. Urusan sanguh, yang penting tahu diri. Jangan sampai rugi. Agak aja, keng ongguan. Berkat kula dua. Urusan kiai bi adem lain boleh gula dibi dua bi supir keng pelayan non kiai kamar non supir kamar lagi ada apa ya takut tawa rob begalu ya pelat ada i tahu saking boleh melolo magula mentaknya bi berkat sangkuin tak konjengan bi bini gula sangkuin kamar sangkuin tar ke bini singode dah apa rian padahal ki nyari nih namun sudahlah Muhammad. Bon sekentoh matur dan kula kurang lebih dalam kongjian seborah mantar muka tadi ilmu manfaat dan barokah. Kula mantar kula akhiran. Allahul mafiq ila mutarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.